Syederalun, erosi sungai di Desa Blangcot Rubik, Kecamatan Woyla Barat, Aceh Barat sejauh ini belum tertangani. Pengikisan terhadap tebing di daerah aliran sungai Krung Woyla ini mulai terjadi sejak pertengahan bulan lalu. Akibat kondisi ini, setidaknya sudah 50 meter lahan kebun milik warga telah amblas ke sungai. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas umum pun ikut terancam seperti halnya jalan utama lintas kecamatan. Warga berharap pihak terkait melihat masalah ini dan memberi penanganan cepat sehingga kerugian lebih besar bisa terelakkan. Dari Melabuh, Yulham, Serambi On TV.